Ilahinas tulil firdau ji ahla. Al-Hudhuru Karim niabatan an nafsi wa an idarati mahadina al-muwakkaro ataqaddimu bijazili syukri wa takdiri wa tahiyya li ustadzina al-fadil Al-Ustaz Kiai Al-Haj Dr. Abdul Somad LCMA li talbiyatihi masyarakatina fi hadzal barnamaj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'am bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbihi wa ba'du. Para ajengan, para kiai, para guru, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kantor Kementerian Agama, wali santri, bil khusus tentu saja adik-adik saya yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, yang detak jantungnya sejak beberapa hari ini memang tidak normal seperti biasanya. Ustadz Ramdan sampai di Mesir tahun 2007. Saya sampai di Mesir 5 September 1998. Jadi jarak kami 9 tahun. Jauh sekali. Hari ini kami bisa dekat bersama itu karena syafaat adik-adik sekalian. Kalianlah yang menyatukan kami bisa duduk bersama di sini. Kalau bukan karena tepuk tangannya tunda dulu semua. Kalau bukan karena ingin memberangkatkan kalian, maka kami mungkin tidak duduk bersama. Ini ungkapan cinta kami sebagai kakak kelas terhadap adik-adik sekalian. Saya sekarang ini perasaan saya bukan sebagai ustadz yang memberi pembekalan, lebih pada seperti saya kembali tahun 1998 waktu diberangkatkan akan pergi ke Cengkareng naik pesawat menuju Kairo. Saya sekarang pulang dari tahun 2022 ke 1998, seperempat abad, 24 tahun mundur ke belakang. Begitulah agaknya perasaan saya saat ini. Kami sebelum berangkat ke Mesir, pelatihan bahasa Arab dulu di Jurang Mangu Timur. Nama tempatnya Hadiqatun Najah. Waktu itu anak Indonesia yang lulus 100 orang, tapi yang berangkat 75 orang. Yang 25 tidak berangkat karena krisis moneter, dolar 2000 menjadi 20.000. Jadi yang lain mengundurkan diri. Saya termasuk minan naqidin, termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian kami pun pelatihan bahasa Arab lah di Jakarta. Berangkat dari Pekanbaru naik bis 3 hari 3 malam. Sampai di Jakarta pelatihan gak pulang-pulang. 2 bulan lamanya setelah pelatihan, antum kalau mau lihat foto ana 24 tahun yang lalu, saya ajarkan. Caranya tulis di Google. Buka www.google.com. Setelah itu tulis di search UAS jadul. Setelah tulis UAS jadul, enter. Nanti kelihatan di bawah, scroll turun ke bawah, kelihatan ada orang ganteng, 3 orang pakai dasi. Nah, sudah kelihatan? Ah, itulah saya yang tengah. Yang sebelah kiri saya, dia S1, S2, S3, selesai di Al-Azhar, namanya Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Luqman Al-Hakim dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang sebelah kanan saya S1 Al-Azhar, S2 Ma'had Al-Lughah li ghairi natiqina biha di Khartum, Sudan, dan S3-nya juga di Sudan, namanya Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran di Peterongan, Jombang. Dan sekarang dosen di Universitas Sunan Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian di belakangnya yang mengintip itu namanya S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, namanya Ustadz Ahmad Ikhwani dari Lampung dan sekarang dosen di Lampung. Jadi setelah 24 tahun, keempat-empatnya jadi doktor dan saya yang belakangan.
Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa lebih cepat daripada kami. Saya udah hampir-hampir mati baru dokter. Lalu kami pun setelah pelatihan dilepas di kantor Kementerian Agama, lalu kemudian berangkatlah pada tanggal 4 September tahun 1998 berangkat dari Cengkareng pakai pesawat Masya Allah Royal Jordan Airlines. Saya pesan ke emak saya, "Mak, jangan buat kenduri selamatan dulu. Kenapa? Takutnya enggak jadi berangkat, nanti aku malu pulang kampung. Nanti setelah aku duduk di pesawat, undang semua tetangga, potong ayam." Setelah yakin mau berangkat, barulah mak saya di kampung buat selamatan. Saya ngancam, kalau sampai dibuat selamatan, saya enggak jadi berangkat, saya enggak pulang kampung. Nah, akhirnya dibuatlah acara selamatan, kami pun berangkat. Transit dulu di Amman, ibu kota Jordania. Menginap di Hotel Alia. Lalu kemudian ketua rombongan kami tamat gontor namanya Al-Mukarram Ustadz Jabal Alamsyah. Sudah meninggal dunia. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Sahabat kami baik sekali, luar biasa. Lalu kemudian setelah menginap, pagi-paginya sarapan. Jabal lah yang mengetuk pintu. Ayo sarapan, sarapan, sarapan. Futur, futur. Sampai di tempat makan, tidak ada nasi uduk. Tidak ada bubur ayam. Teman-teman semuanya, saya lihat mereka di piring mengambil bulat-bulat seperti terung, warnanya ungu. Saya termasuk orang yang tidak berani ngambil kalau nggak tahu apa yang diambil. Dan mereka ngambil banyak-banyak, lalu setelah itu mereka buang ke tong sampah. Rupanya buah zaitun pahit. Saya ambil roti yang panjang, kulitnya saya buang, isi yang lembut di dalam saya ambil, saya buat susu campur gula, saya celupkan, saya makan, dan mereka semua ngikut saya. Di situ saya ambil pelajaran, yang bisa bertahan itu adalah yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kalau antum idealis, antum gak bisa hidup. Kalau mau nasi uduk, ninggal antum. Lalu kemudian setelah itu kami pun berangkat lagi ke airport, naik pesawat, pakai singlet, pakai baju kaos, pakai jas, pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi. Masya Allah, karena kabarnya ini Mesir sudah musim dingin. September sudah dingin. Begitu sampai di Mesir keringatan, rupanya masih panas. Kami pun disambutlah di Wisma Nusantara. Zaman Ustaz masih Wisma Nusantara namanya. Masya Allah, di Abdul Rasul ya. Sampai di Wisma Nusantara disambut, marhaban, selamat datang anak baru. Lalu kemudian naik bis dari airport. Lalu kemudian setelah itu semuanya pengarahan bla 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 bla, tarhib ahlan wa sahlan. Lalu kemudian saya pun pulang. Disitulah kita akan disambut keluarga masing-masing. Dan saya disambut oleh keluarga KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Sahabat-sahabat saya yang dari Jawa Barat namanya KPMJB, Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Yang dari Medan namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Yang dari Sumatera Barat namanya KMM, Kekeluargaan Mahasiswa Minangkabau. Ini kalau saya sebutkan sampai habis, maghrib baru selesai. Lalu kemudian setelah itu ditanya-tanya, naik pesawat apa tadi? Saya naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kata senior saya senyum-senyum, oh pesawat yang paling murah. Rupanya itulah tiket yang paling murah. Lalu kemudian setiap hari urusan, ijroat. Lalu kemudian ketika di Wisma itu, setiap kakak-kakak kelas itu mengiklankan jurusan. Mau bahasa Arab, mau tafsir, mau hadis, mau fikih. Nanti kalau pulang ke Indonesia, tetap yang ditanya adalah masalah fikih. Maka pilihlah fakultas syariah. Atau yang dari fikih. Lalu setelah itu datang yang satu lagi. Walaupun hebat di fakultas syariah, tapi kalau tidak memahami ilmu jarh wa ta'dil, hadis dhaif, hadis hasan, hadis munqati, maka ijtihadnya salah, maka yang paling bagus adalah jurusan hadis.
Itu pun datang yang satu lagi, mau ahli fikih, mau ahli hadis, semuanya bersandar kepada Al-Quran, maka ambillah jurusan tafsir. Yang satu lagi ngomong, mau tafsir, mau hadis, mau fikih, kalau nggak bisa bahasa Arab, buntu. Maka yang paling hebat adalah jurusan bahasa Arab. Datang kakak kelas yang satu lagi, mau bahasa Arab, mau tafsir, mau hadis, mau fikih, mau usul fikih, semua ada di fakultas dirasat Islamiyah. Akhirnya kita anak baru error. Aduh, bingung. Ternyata di tengah kebingungan yang memberikan solusi adalah ibu. Mak, aku ambil jurusan apa? Mak, saya enggak sekolah. Tapi dia orangnya insya Allah solihah, mendoakan saya. Kata dia, kau ambil jurusan yang tidak jauh-jauh dari Quran hadis. Setelah hari berganti musim berubah, 10 tahun setelah itu baru ditunjukkan Allah. Ternyata pas saya pulang, pas pulang ke UIN, penerimaan dosen formasi hadis. Disitulah pilihan ibu luar biasa. Dia tidak berdasarkan akalnya, tapi hatinya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binu rillah. Nanti saat antum bingung, antum telpon ibu. Tidak ada tempat lain meminta. Ibu diturunkan Allah untuk menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Makanya Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Itu jurus saya. Kalau adik-adik punya manhaj lain, enggak saya larang. Saya termasuk yang tidak suka memaksa orang lain untuk ikut saya. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol, cerita-cerita aja. Akhirnya saya pilihlah Fakultas Usuluddin. Kenapa tidak syariah? Karena kata kawan-kawan, syariah ini ngapalnya mat, rambut sampai rontok. Di samping saran dari orang tua, yang enggak jauh dari tafsir hadis adalah Usuluddin. Singkat cerita, saya pun mu'adalah, lalu kemudian semester pertama, September, Oktober, November, Desember, ujian. 8 mata kuliah. Mulailah beli mukoror alias diktat antara 200 halaman sampai 300. Lalu kemudian baca pertama, buka. Sebelah kanan mukoror, sebelah kiri Al-Munawwir. Karena saya ini kelas satunya di Al-Wasliyah, kelas duanya di Darul Arafah, kelas tiganya di Nurul Falah. Kira-kira kalau orang sekolah sampai tiga itu orang baik apa enggak baik? Jadi bahasa Arabnya, kosa katanya, mufrodatnya kurang. Jadi saya pegang sebelah kanan mukoror, sebelah kiri munawir. Jadi mukoror saya itu persis seperti hutan. Hutan belantara, banyak sekali semak-semaknya. Semua mufrodat. Mufrodat itu ada kosakata. Baca pertama saya cari mufrodat. Baca kedua saya garis. Yang muhim merah. Yang kurang muhim hijau. Yang enggak muhim hitam. Ayat-ayat baca ketiga saya buat khulasah. Saya termasuk orang yang cepat bosan kalau baca. Jadi yang 200 halaman itu saya buat khulasah jadi 10 lembar. Khulasah saya tipis dan kecil sekali supaya enggak dipinjam orang. Yang ayat saya hafal, yang hadis saya hafal, yang fatwa ulama saya hafal. Jadi ujungnya itu ila akhirih, ila akhirih, ila akhirih. Makanya kalau kawan-kawan mau minjam, "Mat, ente enggak bawa mukoror? Aku baca khulasah aja. Boleh kami pinjam?" "Silakan." Pas dia lihat, susah. Ila akhirih, ila akhirih. Kitalah yang mengenal diri kita. Karena kalau kita tidak kenal diri kita, tidak tahu halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Saya termasuk orang yang cepat bosan. Tapi kalau saya buat khulasah, saya bisa bolak-balik. Jadi mukoror itu 3 kali baca. Baca pertama cari kosakata, baca kedua garis yang penting-penting, baca ketiga buat khulasah. Kalau saya sudah punya khulasah, mukoror saya tutup. September, Oktober, November, Desember ujian, Januari libur, Februari turun mukoror baru, Februari, Maret, April, Mei, Juni ujian, Juli libur,
Agustus turun nilai, tahun pertama jayid. Makbul indallah. Nilai yang paling tinggi mumtaz. Yang mumtaz waktu itu adalah Ustadz Dr. Saiful Bahri. Sekarang di Jakarta, tafsir. Satu-satunya yang mumtaz waktu itu. Yang di bawah itu adalah Jayid Jiddan. Hanya beberapa orang, wali-wali kutub. Lalu kemudian di bawah itu adalah Jayid. Di bawah Jayid itu adalah Makbul. Selalu Makbul disebut Makbul indallah. Karena enggak bisa S2. Yang paling bawah adalah Minar Rasibin. Jadi kalau kita sudah tahu nilai tahun 1, itu biasanya kita sudah bisa mengukur diri. Tahun 1 itu memang betul-betul ittaqullah haqqa tuqatih. Setakut-takutnya. Beasiswa saya 162 pon. 50 pon untuk iuran asrama. Saya sewa rumah, saya enggak tinggal di Buus. 50 pon untuk iuran makan. Kami pakai jadwal makan. Jadwal masak. Lalu kemudian yang 20 pon untuk beli mukoror, 20 pon untuk beli obat, persiapan mana tahu sakit, 20 pon untuk ongkos bis. 4 tahun kuliah enggak pernah minta uang ke kampung walau sekalipun. Saya yakin kalau untuk baca mukoror adik-adik kuat, tapi untuk enggak minta uang ini memang agak berat dikit. Nanti anak kasih ijazahnya. Sampai mak saya bingung, kau makan apa? Dia bilang, saya masih makan mak. Dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 4 tahun kuliah, enggak pernah masuk mall. Enggak pernah masuk KFC, dan cewek enggak tertarik karena enggak punya uang. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Oh, Ustaz Somad, enggak dapat kiriman karena Ustadz susah. Bayangkan aja sendiri, 100 yang dapat beasiswa, 70 orang yang berangkat, 75 di zaman moneter saya bisa berangkat. Orang tua saya tidak terlalu susah, tidak terlalu kaya. Kami alhamdulillah keturunan orang-orang kaya, 7 turunan, cuman saya keturunan yang ke-8. Saya memang prinsip, saya mesti berdikari, saya tidak mau minta. Akhirnya, setelah tahun pertama itu saya bisa ngukur, oh, ternyata ngatur belanja bisa, masak bisa, kuliah bisa, nilai sudah jayid. Ketika libur, memang kalau sudah libur, selibur-liburnya. Jadi kalau ketika belajar, TV mati, kamar tutup, tamu nggak boleh datang. Pura-pura nggak ada di rumah. Tapi kalau sudah libur, memang libur selibur-liburnya. Kami pun pergilah bersama kawan ke pantai. Pergi ke pantai Alexandria. Sewa villa. Wah. Villa yang 3 kamar, yang biasa diisi 6 orang, kami isi 30 orang. Naik kereta api, kelas Kitorgonam, kelas kambing. Tiket kereta api yang paling murah, kelas ekonomi yang berdiri, nggak pakai nomor kursi, ditawar Nus Asyantolib. Setengah harga karena mahasiswa. Tunjukkan karne. Anatolib. Ayolah, roh. Lalu kita pun berangkat. Kawan-kawan keren. Pakai tas belakang, pakai celana pendek, tapi tetap tidak membuka aurat. Ini gaya-gaya, kacamata hitam. Padahal di dalam tas itu telur ayam. Kita di sana nggak ada beli makanan, masak sendiri, pasang jadwal. Pagi pergi ke pantai, main bola, nikmati liburan. 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun 2000 kawan ngajak, Mat, ayo kita ke Makkah, haji. Oh mantap, di zaman saya ke Makkah tidak perlu pakai travel. Jam 4 subuh kami pun ngantri di depan kedutaan Saudi Arabia untuk ngantri ngambil visa. Bawa duit $300, duit dari mana? Waktu berangkat dulu bawa 500, nggak pernah dipakai, hampir dimakan rayap.
300 untuk beli tiket, 100 untuk tiket, 300 untuk visa, 400, yang 100 simpan. Lalu kemudian naik kapal laut, nama kapalnya Wadi Nil. Dari Kairo 7 jam menuju terusan Suez, dari Suez naik kapal, dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati Laut Merah. Malam mau berangkat, itu ayam dipotong, dimasak pakai kunyit, dimasak pakai jahe, dimasak pakai garam, setelah itu digoreng kering, kira-kira 3 hari enggak busuk. Nasi itu dimasak pakai air, minyaknya dibanyakin supaya enggak basi. Dibungkus pakai aluminium foil. Dimakan pagi, malam baru lapar. Kenapa? Itu kalau di ronsen kelihatan dia enggak hancur di dalam. Saking kan kerasnya nasi itu, kalau diletakkan ke aluminium foil, kering. Berangkat naik kapal laut. Perjalanan melaksanakan ibadah haji yang luar biasa itu ditulis begitu apik dan indah oleh Dr. Agung Irawan. Saya kaget membaca bukunya, bestseller, judul bukunya Haji Backpacker. Wow, amazing. Padahal dulu itu haji gelandangan. Ala jami'ir rukab, kepada semua penumpang kapal Wadi Nil, supaya mandi dan memakai kain ihram. Kami pun memakai kain ihram, meleleh air mata mengenang ayah dan emak di kampung. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sampai di Jeddah, dari Rabir tempat berniat sampai di Jeddah, sampai di Jeddah kami pun naik bis menuju Makkah. Tiba-tiba kawan saya satu, "Mat, kenapa? Aku mau batal umroh ini." "Kenapa batal?" "Dapat kerja di Madinah. Jadi nanti kalau aku masuk Makkah nggak bisa keluar lagi, kena checkpoint." "Hitung dulu, nanti bayar dam kerjanya nggak seberapa, potong kambing, habis biaya. Aku puasa aja 7 hari." Sebagian kawan pergi ke Madinah, saya tetap ke Makkah. Sampai di Makkah, tas digantungkan di pagar Masjidil Haram. Alhamdulillah nggak pernah hilang karena isinya nggak ada. Jamaah haji koboi, enggak ada makan, enggak ada hotel. Tidurnya di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, lantai 3 di atas. Selimutnya karpet Masjidil Haram. Jam 3 sudah datang petugas kebersihan. "Roh, roh, haji, 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 kom, 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 kom." Bangunlah. Bangun turun ke bawah mau ngambil wudhu di toilet hammam Masjidil Haram. Rupanya banyak kawan-kawan tidur juga di hammam. Saya tanya, "Ente kenapa tidur di hammam?" "Lebih hangat, Man. Di atas dingin." Sekarang kawan itu gayanya Masya Allah. Tapi kalau ketemu sama saya, kiki. Akhirnya kami duduk-duduk di depan Hotel Hilton. Hotel Hilton itu menjadi salah satu tempat suci bagi anak Al-Azhar. Kenapa? Disitulah tempat nongkrong. Ketemu dengan kawan dari Maroko, dari Aljazair, dari Tunisia, dari Yaman. Pertanyaan pertama, "Udah dapat kerja?" Sambil megang siwak. "Mat, kita dapat kerja." "Kemana?" "Membawa jamaah jadi guide tour." "Kemana kita rutenya?" "Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, balik ke Makkah." "Berapa jam itu?" "1 jam." "Duitnya berapa?" "100 rial." "Mantap." Berangkatlah. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, kita akan menuju Padang Arafah. Di Padang Arafah inilah tempat bertemunya Nabi Adam setelah lama berpisah dengan Hawa. Akhirnya teruslah. Begitu naik ke atas melihat Jabal Rahmah, jamaahnya satu bis 50, turun tinggal 40. Hilang jamaahnya. Takut ngambil gaji. Takut kena deportasi. "Mat, kau udah ngambil gaji?" "Enggak, aku takut jamaahku hilang."
jamaah 50, kita mau bawa, kita naik dari pintu ini, yang lain sana, yang lain belanja, yang lain pusing kepala. Akhirnya ngambil, besok datang kawan saya, Mat, ini 100 rial, duit dari mana? Jamaah ente itu nggak hilang, cuma naik bis lain. Lalu kemudian sampailah akhirnya wukuf di Padang Arafah, sampai akhirnya setelah wukuf datang kawan-kawan. Mat, ente mau balik ke Kairo? Ayolah balik, ngapain lagi? Kita udah mau kuliah. Ada tawaran, Mat. Apa tawarannya? Bagi nasi kotak di airport. Mantap. Gimana kita caranya masuk ke airport? Kita nggak punya pas. Kita masuk ke dalam truk. Masuk ke truk, akhirnya masuk ke airport. Tugasnya tinggal ngasih nasi kotak ke jamaah haji. Satu kloter 300 orang. Kasih. Saya bagi nasi, teman saya bagi minuman botol, teman saya bagi jeruk. Teman saya ini kalau ada anak gadis dikasihnya jeruk 3. Kalau nenek-nenek 1. Kerjanya 12 jam. Sampai akhirnya semua jamaah Indonesia sudah pulang sepi, barulah kami ke Makkah. Datang kakak kelas. Loh, kalian kok belum pulang ke Kairo? Iya, kami ada kerja di airport. Kalian akan dipulangkan ke Indonesia karena Makkah sudah sepi. Paspor kalian sudah dipegang negara, pucat semuanya. Sampai di Makkah kami tawaf, setiap putaran bisa mencium Hajar Aswad karena Makkah sedang sunyi-sunyi, jamaah sudah pulang. Berdoa kami menangis jangan sampai kena deportasi, rupanya kami kena prank. Memang senior nih kurang ajar. Nah, akhirnya kami pulang naik kapal laut. Sebelum pulang beli tape di Cornish 4. Kenapa? Karena nanti dijual di Kairo. Bebas pajak di Jeddah, dijual Kairo dapat duit. Ada yang bawa bawa kunyit, karena di Kairo kunyitnya tepung, maka dibeli. Ada yang bawa saya tak sebut merek, mie instan. Nanti kalau saya sebut mereknya iklan gratis. Ada yang bawa susu, ada yang bawa santan. Santan waktu itu yang dibawa, yang laku keras di Kairo adalah santan kara. Kara, saya bingung kara ini apa? Rupanya pabrik kara ini di Riau. Di kampung saya diundang ceramah pabrik kara. Kara ini apa? Kelapa rakyat. Dulu saya sangka impor dari mana. Lalu kemudian pulang, saya tetap haji, tetap kerja, dapat duit, dan nilai saya di tahun 2 tetap jayid. Lalu kemudian naik tahun 3, di tahun 3 tetap jayid. Jadi saya juara bertahan. Di tahun 4 muncul godaan yang besar, namanya temus, tenaga musiman. Setiap kekeluargaan berebut karena jatah anak Indonesia 400 menjadi tenaga musiman. Gajinya satu hari $100. Cukup. Kita waktu itu duit bukan untuk poya-poya, untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Otak ini mikir, nanti kalau dapat duit satu hari $100, kerjanya 70 hari, bisa biaya S2, enggak minta ke kampung. Nikah waktu itu belum terpikirkan. Maka saya sekarang heran melihat adik-adik baru semester 1 mau nikah, Ustaz. Apa? Jadi kemudian lalu ini jatah untuk Kairo 25 orang. Sementara mahasiswanya 2400. Berarti setiap 24 siswa itu cuman satu yang terpilih untuk mewakili Kairo Azhar untuk menjadi petugas haji. Riau jumlah mahasiswanya 75 orang. Jatah 3 diambil ketua 1, tinggal 2. Sementara anak yang tingkat 4 syaratnya mesti tingkat 4. Yang tingkat 4 ada 8 orang. 8 orang akan diundi, namanya ditulis, dimasukkan dalam gulungan di mangkok kusari. Makanan siang di Mesir. Nanti semua penasehat 6 orang kekeluargaan akan mengambil nama. Siapa yang namanya diambil, justru dia yang gak berangkat. Siapa namanya yang tinggal di dalam, dialah yang akan berangkat. Nama 8, penasehat 6,
tinggal dua, dia yang akan berangkat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ternyata begitu diambil nama-nama tadi semua, tinggal dua nama di dalam. Salah satu nama itu adalah Abdul Somad. Saya pun berangkat lagi ke Makkah menjadi petugas haji. Kalau yang dulu haji gelandangan, yang ini keren, pakai seragam. Baju, Masya Allah, bangga. Bisa dicari foto UAS jadul pergi haji. Kalau kelihatan ada rambut poni belah tengah yang muda ganteng, itulah saya. Dapat tugas di kota Makkah, di Misfalah. Wah, saya pun menjaga, Masya Allah, ketemu jamaah, senang luar biasa. 70 hari. Jadi selama di Mesir dua kali. Selama ketemu dengan kawan-kawan itu, kerja saya mencari informasi S2. Karena saya takut melanjutkan di Al-Azhar, sistemnya membunuh. Saya tidak menakuti adik-adik. Kawan-kawan saya buktinya selesai di Al-Azhar. Ustadz Luqmanul Hakim, doktor di Al-Azhar. Ustadz Ikhwani, doktor di Al-Azhar. Beliau tidak pernah mengejek saya pun tak pernah mengejek beliau. Kami tetap bersama. Tapi Abdul Somad, minal khaifina. Maka waktu haji itulah tukar informasi. Kau dari mana? Saya dari India. Oh, gimana S2 India? Bagus, ada Aligarh, ada Lucknow. Biaya hidup tinggi enggak? Oh, murah sekali di sana, apalagi daging murah. Kenapa? Karena orang India enggak makan daging. Oh, bagus. Yalah, saya ke sana. Bisa haji tiap tahun? Bisa haji tiap tahun untuk biaya kuliah. Mantap. Dan ada kelebihannya, Mat. Apa? Kau bisa bahasa Urdu. Ke hal he tiki aca-aca coach coach hotai. Bahasa Inggris jalan, bahasa Arab jalan, bahasa Urdu jalan. Alternatif, aku ini insya Allah India. Ngobrol-ngobrol lagi, ente dari mana? Ana min Baghdad. Masya Allah, gimana di Baghdad? Mantap, Mat. Apa nama universitasnya? Universitas Saddam Hussein. Mantap, nampaknya ke Baghdad ini. Bisa haji tiap tahun? Bisa haji tiap tahun. Tiket pesawat gimana? Naik bis, turun di Madinah. Oh, tereliminasi India. Karena India naik pesawat, mahal. Kalau gitu nanti dari Baghdad aja. Mantap, insya Allah. Biaya kuliah gimana? Saddam Hussein ngasih beasiswa gratis full S2. Mantap, prioritas Baghdad. Kan keren nanti kalau pulang waktu minang calon menantu mertua nanya, S1 di mana? Al-Azhar Mesir. S2 Baghdad. Masya Allah. Begitu saya tamat bulan Juli selesai ujian, Agustus turun nilai, Universitas Saddam Hussein rata dengan tanah, di bom Jodhpur. Lemah lesu letoy loyo lunglai saya. Buyar semuanya. Kirimlah berkas ke Maroko, enggak datang-datang panggilan. Kawan saya ada di Malaysia, namanya Dr. Zaki, belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Akhirnya saya pun pergi ke Kuala Lumpur, pindah dari negeri seribu menara ke negeri seribu makcik. Banyak makcik-makcik. Akhirnya saya pun kuliah di sana. Tapi saya tiap hari tetap ke perpustakaan, masuk ke ruang internet, nyari beasiswa, beasiswa, beasiswa. Ada satu beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Akhirnya saya tak selesaikan, cuma 2 semester saja di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pun terbang sekali lagi, naik pesawat Qatar Airlines, dan itu tiket termurah juga. Transit di Doha, habis Doha saya lanjutkan turun di Casablanca, ibu kota Maroko. Saya dapat beasiswa dari AMCI dan belajar di Darul Hadis Al-Hasaniyah. S1 saya sampai September, selesainya Juli. Saya selesaikan S1 3 tahun 10 bulan selesai. Habis itu saya lanjutkan S2 di Maroko. Saya sampai ke sana 2 hari sebelum tsunami tahun 2004, dan saya munaqasah di bulan Desember 2006. Saya selesaikan S2 saya 1 tahun 11 bulan. Tesis saya 200-300 halaman,
judulnya Rijalul Muwatta was-Shahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidangkan di depan guru-guru besar hadis, tiga profesor, dan saya lulus dengan nilai baik sekali. Lalu kemudian saya pun pulang membawa ijazah LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Jatah beasiswa saya di Maroko 3 tahun, saya baru habiskan 2. Saya mau doktor baru pulang. Sebelum 30 tahun saya mesti doktor, saya mesti pulang, saya mesti membahagiakan ibu saya. Cita-cita saya tidak banyak. Cita-cita saya S1, S2, S3, ada ijazah, jadi dosen di Malaysia, dosen di Brunei, dosen PNS, menyenangkan ibu, membahagiakan orang tua. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, pantang memandang ke belakang. Wah, begitu saya dulu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Aku sudah selesai S2, aku mau lanjut S3, 3 tahun lagi aku baru pulang. Nikah gimana? Adik duluan, gak apa-apa. Kata emak, gak ada gunanya kau balik doktor, aku almarhumah. Dia gak ada nyuruh pulang. Tapi kalimatnya yang pendek itu tertancap dalam hati saya. Gak ada gunanya saya doktor, dia ninggal. Kalau gitu saya pulang. Akhirnya saya pulang. Saya buat 17 surat lamaran. Filenya masih saya simpan sekarang. Ngelamar ke universitas ini, mau jadi dosen, ngelamar ke sini, ngelamar ke sini, ngelamar ke kementerian, ngelamar ke sini, ngelamar ke sini. Satu pun gak ada yang nerima. Sampai akhirnya ada tes penerimaan dosen. Ikut saya tes dosen di UIN Ciputat, Jakarta. Bahasa Inggris, lulus. Bahasa Arab, lulus. Potensi akademik, lulus. Tinggal saingan satu orang, kami berdua. Aku yang lulus atau dia? Pilih aku atau dia? Ternyata mereka memilih dia. Padahal yang menulis disertasi tesis bahasa Arab adalah saya. 4 tahun di Al-Azhar, 2 tahun di Maroko, dites oleh orang Arab. Ternyata yang lulus dia. Kenapa? Karena muridnya. Menyakitkan, guys. Nah, akhirnya kata mak saya, pulanglah kau ke Pekanbaru, tak ada gunanya kau jauh merantau, hidup ini cuma makan pakai nak, pulanglah. Akhirnya saya pulang bulan Agustus 2008 ke Pekanbaru. 2009 ada tes dosen, ternyata kalau kita ikut orang tua, lulus saya jadi dosen di UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. S1 Al-Azhar, S2 Maroko, dosen, PNS, anak gadis mana yang menolak? Pengajian di mana-mana. Nah, akhirnya berlanjut jadi dosen, ngajar, tapi pikiran saya tetap terngiang. Masuk golongan 2B, masuk golongan 2C, masuk golongan 2D, masuk golongan 3B, 3C, 3D. Ketika ngurus pangkat, Ustadz Abdul Somad kata biro kepegawaian, ente sudah golongan 3D. Habis 3D apa? 4A. Syarat 4A, ente mesti doktor. Kalau enggak doktor, sampai liang lahat cuman 3D. Mendaftarlah saya S3. Kebetulan saya dapat hadiah buku dari teman saya di Jombang. Saya tulislah judulnya Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah bi Indonesia. Nah, akhirnya saya pun datang ke Sudan, saya tulis, dan saya datang ke sana mau munakosah. Diperiksa, semua sudah baik, semua sudah betul, semua sudah sesuai. Pas dicek, ternyata kurang 4 bulan. Terlalu cepat nulis disertasinya. Tunggu 4 bulan lagi. Saya jumpai rektor dengan Pak Dubes. Kata rektor, ini bukan keputusan kampus, ini keputusan menteri. Kata Pak Dubes, kita nggak boleh intervensi negara orang. Sabar-sabar aja nunggu 4 bulan. Akhirnya setelah 4 bulan saya datang lagi di sidang. Saya lulus dengan nilai cum laude. Bulan Desember saya dapat doktor. Bulan Januari saya pulang. Bulan Februari dapat undangan ke Brunei Darussalam. Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Sri Begawan, Negara Kesultanan Brunei Darussalam, memberikan secarik kertas.
Ustadz Somad sudi menerima ini. Apa ini Pak Rektor? Ustadz kami angkat sebagai visiting profesor di University Islam Sultan Syarif Ali. Tidak pernah terlintas di pikiran saya akan jadi profesor di luar negeri. Tak pernah terpikir di otak saya akan tablik akbar pengajian kemana-mana. Niat saya cuma satu, membahagiakan orang tua. Insya Allah mertua ikut bahagia. Kalau cita-citamu cuma jabatan pangkat, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau membahagiakan orang tua, yang lain nyusul. Buat orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekimu seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itu sekelumit cerita Abdul Somad, 40 menit. Dari setengah 5 sampai jam 5 lewat 10. Saya di mana-mana ngomong tetap 60 menit 600 mililiter. Sisanya pesan saya untuk adik-adik saya 5 poin. Ambil pelajaran dari cerita tadi, suka dukanya, pahit manis getirnya. Yang 5 poin ini, yang pertama, sukses tadi S1, S2, S3. Siap S3? Siap. Dari bunyinya enggak siap. Siap S3? Siap. Allahu Akbar. Saya tidak menyepelekan yang S1, S2. Tapi orang nanti kap, Ustadz Somad ini liberal, ini sekuler, ini ateis. Sebanyak apapun ilmumu, kamu gak bisa ngajar di pasca masuk kampus kalau tidak ada secari kertas itu. Masalah mau di Al-Azhar, mau di Om Durman Islamic University, mau di IIU International Islamic University Pakistan Islamabad, mau di Madinah, mau di Umul Qura, mau di Jamiah Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, terserah. Yang penting ini adalah tabungnya. S1, S2 itu adalah cawannya. Tapi kalau cuma tabung gak ada isinya, gak ada gunanya. Kita cek ada gak isinya. Ada isinya. Maka isinya adalah talaqqi. Makanya bulan Agustus jangan pulang. Saya heran nengok adik-adik, Juli Agustus pulang. Ngapain pulang? Talaqqi rame-ramenya di Juli Agustus itu. Khatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Mustadrak Al-Hakim, Al-Adabul Mufrad. Khatam hadis, baca tafsir, fikih juga mulai dari bawah, matan takrib, fatul qarib, i'anatut talibin, naik mahalli, baca kitab-kitab fikih, bertalaki kepada syekh, supaya apa? Sesuai antara cawannya dengan isinya. Jangan sampai pulang doktor, masyarakat menunggu ini, ada yang baru pulang dari Mesir, doktor, diharapkan akan terjadi ledakan, tiba-tiba cuman tuh. Isinya. Maka adik-adik nanti tolong seimbangkan antara titel S1, S2 dan S3, tapi juga talaqqinya jalan. Sukses tadi, yang kedua sukses talaqqi. Yang ketiga sukses organisasi. Mana tahu nanti pulang mimpin pondok, ceramah, tausiah, maulid nabi, isra mi'raj, jamaahnya banyak, tahu-tahu dicalonkan jadi presiden. Mana tahu tiba-tiba dicalonkan jadi bupati, gubernur, wali kota, anggota dewan, DPD, DPR RI. Sudah terbiasa berorganisasi, organisasi yang besar namanya PPMI. Sekarang masih Ustaz, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Di samping itu yang ada yang bersifat, ada namanya Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada yang alma mater, ada yang kekeluargaan. Maka aktif di sana supaya terbiasa membuat ADART, bersidang, pemilihan ketua dan lain sebagainya. Sukses tadi, sukses talaqqi, sukses organisasi. Kalau yang perempuan waktu saya itu satu, namanya Wihdah, wanita idaman dunia akhirat. Yang keempat adalah sukses metodologi. Jadi nanti di sana belajar metode tajwid cepat, metode pengajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, metode tahfiz, metode. Karena nanti setelah pulang metode ini yang diperlukan masyarakat.
Kantor-kantor nanti nanya, bisa ngajarkan bahasa Arab cepat di kampung kami, Pak? Bisa ngajar di sekolah kami? Metode tahfiz, metode tahsin, metode tajwid, metode taklim bahasa Arab, metode zikir. Ambil metode zikir. Karena kalau segmen ini tidak kita isi, akan diambil orang lain. Di sana ada metode zikir Naqsabandiyah, ada Syattariyah, ada Syaziliyah. Yang Naqsabandiyah bersama Syekh Saifuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Najmuddin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Yang Syaziliyah Aliyah ambil dari Syekh Ali Jum'ah, mursyid tarekat Syaziliyah Siddiqiyah Aliyah. Jadi banyak sekali. Ini metode zikir. Metode-metode ini sangat bermanfaat nanti setelah pulang ke Indonesia. Jangan sampai kita Azhari marah. Ini sudah diambil aliran sesat. Majelis zikir sudah tidak benar. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengambil metode itu. Al-Azhar bagus. Tapi perlu metode yang cepat supaya kita bisa mengajarkan ini. Sukses tadi, sukses talaki, sukses organisasi, sukses metodologi. Yang kelima adalah sukses komunikasi. Komunikasi ini ada dua. Yang pertama tulisan, yang kedua adalah orasi public speaking. Memang kita selama di Mesir enggak khutbah, enggak ceramah. Makanya ketika saya video saya viral ceramah, kawan saya WA semua, bisa ente ceramah ya. Dulu waktu di Maroko 2 tahun, saya di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, bagian SDM, sumber daya manusia, kerja saya nyusun jadwal imam dan penceramah tarawih di KBRI. Yang khutbah Jumat saya yang nyusun, hari-hari besar Islam, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran saya yang nyusun. Tapi saya nggak pernah ceramah. Kenapa? Saya nyusun supaya saya nggak ceramah. Setelah pulang mau nggak malu, mau nggak mau, jangan sampai setiap hari Jumat pergi. Setiap hari Jumat pergi, supaya kenapa? Ngelak takut jadi khotib. Jadi mulailah latihan. Adik-adik zaman sekarang mudah sekali. Setiap kalian bisa punya channel YouTube. Nanti setiap adik punya channel YouTube insya Allah. Amin. Kalau nggak punya uang untuk beli tiang seperti yang punya adik-adik ini, mudah aja, batang sapu ikat pakai karet. Pergi nanti kalian ke Sungai Nil, jalan-jalan, lalu kemudian sampai di tepi Sungai Nil, celupkan tangan kalian ke dalam Sungai Nil. Hai guys, hidup ini seperti setetes air. Kalau dapat jangan terlalu bahagia, kalau tidak dapat jangan terlalu berduka. Dari Sungai Nil Mesir, jangan kemana-mana, ikuti vlog berikutnya. Nanti kalian buat vlog. Orang luar biasa penasaran bagaimana tentang air tebu di Mesir, bagaimana tentang Masjid Husain, bagaimana tentang Masjid Sayyidah Zainab, bagaimana tentang Masjid Sayyidah Aisyah, bagaimana tempat jual dop obat kuat di Mesir, bagaimana tentang semuanya kalian ceritakan sehingga vlog kalian itu nanti luar biasa. Nanti kalau adik-adik sudah punya channelnya, kirimkan ke Ustaz Ramdan, beliau akan kirimkan saya akan endorse insya Allah. Tentang berapa persennya nanti kita bahas. Tentu harga alumni agak beda. Nah, jadi dengan latihan ngomong itu, ada orang yang ngomongnya lancar tapi nggak pernah nulis. Ada yang nulisnya lancar, ngomongnya nggak bisa. Itu memang kemampuan, itu bisa dilatih. Ada memang orang bukunya banyak berjilid-jilid, tapi kalau untuk ngomong nggak bisa. Ada yang ngomong luar biasa, nulis buku nggak bisa. Tapi ada yang lebih parah, nulis nggak bisa, ngomong nggak bisa. Mati aja. Jangan. Kan eman-eman. Nanggung. S1, S2, S3, talaki. Kalau punya bakat ngomong, bicaralah, buat channel. Itu nanti akan menjadi amal jariah sesudah kematian. Tapi kalau tidak bisa, sudah diusahakan, menulislah. Saya pulang menulis. Awal-awal saya nulis, nerjemah buku. Nerjemah, nerjemah, nerjemah. Makanya nanti kalau adik pergi ke Jakarta, ada bursa pameran buku, ditampilkan. Buku terjemahan Abdul Somad, terjemahan Abdul Somad, terjemahan Abdul Somad. Kapan Ustaz Somad nerjemah? 10 tahun yang lalu, Beb. Saya terjemah, saya jual habis. Saya nggak tahu bakal jadi orang terkenal. Akhirnya penerbit itu yang dapat hasilnya sekarang. Ustaz marah? Enggak, sakit hati aja dikit. Tapi ini proses. Lalu kemudian buat blog,
Saya dulu kalau ditanya sama jamaah nggak bisa jawab, nanti akan saya tulis. Mohon maaf ibu, ini waktu nggak cukup, nanti saya tulis di blog baca ya. Padahal saya nggak bisa jawab. Sampai sekarang kalau ditanya, Ustaz Somad, boleh nggak kita kredit mobil? Adik-adik tinggal tulis saja, buka Google, tulis di situ Somad Morocco. Somad Morocco, Morocco untuk menunjukkan bahwa saya pulang dari Maroko. SOMADMOROCCO spasi kredit. Adik-adik mesti punya blog. Langsung dapat tulisan tentang kredit. Jadi saya dulu waktunya itu nerjemah dan tertulislah tentang kredit. Sampai hari ini sudah saya tulis 2012 tentang kredit. 12 tahun yang lalu, sekarang 2022. Tulisan enggak hilang. Lalu kemudian tulisan di blog itu saya kumpulkan jadi satu, itulah jadi buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 35 kisah menjelang sakratul maut, 33 tanya jawab kurban, 30 masalah Ramadan. Kenapa Ustaz pakai angka-angka? Biar mudah ngingatnya. Kenapa 99? Karena kalau dibuat 88 tersinggung Densus. Nah, jadi saya tidak mengatakan saya lebih enggak. Kelebihan saya dengan adik-adik saya cuma satu. Apa? Saya cuma lebih dulu lahir. Andai kita sama, belum tentu saya lebih berprestasi. Jadi kita kalau ngelihat orang gitu, adik-adik ngelihat saya, jangan anggap saya tinggi, anggap aja. Ustaz Somad itu kan karena duluan lahir aja. Kalau sama lahirnya satu angkatan dengan kita belum tentu. Begitu, tapi jangan diomongin. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. 2022 masa kami. Tapi 2042 adalah masa kalian. Abdul Somad ini ibarat pohon kayu sedang berbunga mekar dan tidak lama lagi akan layu, kemudian kering dan mati. Semua mengalami perubahan. Yang enggak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Perasaan saya ke adik-adik saya mesti lebih hebat. Adik-adik saya mesti lebih pintar. Ada di antara kalian nanti yang jadi dosen di Australia. Ada di antara kalian nanti yang menjadi imam Islamic Center di Amerika. Itu impian saya. Kenapa gitu? Karena saya nggak bisa masuk Singapura. Adik-adik saya insya Allah luar biasa. Titelnya, talaktinya, ijazah kitabnya. Tapi dia tetap tidak lupa kampung halaman. Saya sampai hari ini masih tetap masuk hutan 6 bulan sekali. Naik mobil 4 jam dari kota Pekanbaru, tinggalkan mobil, naik sampan, perahu, masuk hutan, 1 malam, 2 malam, nginap di dalam, buat sekolah. Ini anak-anak gak bisa sekolah, kami buatkan kelas. Ini perlu masjid, kami buatkan masjid. Ustaz Somad uangnya banyak, gak ada. Modal Ustaz, sarser, Instagram. Yang belum follow, follow. Cobalah tengok Instagram Ustaz Somad itu, isinya iklan. Kami buat lembaga, apa nama lembaganya? Nurul Azhar. Karena kami ingin mendapatkan cahaya Al-Azhar. Kenapa enggak buat Darul Azhar? Udah ada di sini. Kami tetap membawa Al-Azhar. Al-Azhar kenangan kami sampai mati. Al-Azhar bagian dari sejarah hidup kami. Maka kita, walaupun beda generasi, saya tidak katakan salian murid-murid. Kalian adalah adik-adik saya. Jadi manggil saya jangan panggil Ustadz, panggil AA aja. Saya ucapkan tahniah, saya ucapkan selamat, sukses kalian dunia akhirat insya Allah. Allah memberkati kalian. Nanti sampai masanya 20 tahun, 10 tahun akan datang, kalian diminta untuk membekali adik-adik kalian. Saat itu saya sudah meninggal dunia, maka pahalanya juga akan mengalir. Sampaikan ke jamaah kalian. Dulu ketika tahun 2022 saat saya akan berangkat ke Mesir, waktu itu pembekalannya oleh almarhum Abdul Somad. Saat itu saya sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi insya Allah akan mengalir. Bertemu kita di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit cerita dari kakak kelas.
berbagi tentang sakit, tentang suka, tentang duka. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semua. Saya ucapkan tahniah. Uhanni'ukum bi ajmal at-tahani wa akmal at-tamanni. Barakallahu fikum bi juhudikum. Asallahu an yuwaffiqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Ja'alakum minal faizin, ja'alakum minan najihin, ja'alakum minad dakatirah, minal alimul ulama, minal ulama al-kibar, min warathatil anbiya, bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.